Kasus pasien positif virus corona di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali bertambah dari Kecamatan Tebing Tinggi. Pasien ke-10 ini merupakan seorang perempuan yang baru pulang dari Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hampir 2 pekan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengalami penambahan pasien virus corona. Namun per Selasa 23 Juni 2020 terdapat tambahan 1 pasien. Pasien ini datang dari Kecamatan Tebing Tinggi. Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tanjung Barat Taharudin mengatakan, tambahan 1 pasien virus corona ini merupakan remaja perempuan berusia 13 tahun. Pasien 114 Provinsi Jambi ini memiliki riwayat perjalanan dari Bogor. Saat ini sang pasien telah dirawat di Rumah Sakit Surya Hairudin Merlum. Dijelaskan Taharudin, pasien ke-10 Tanjung Jabung Barat merupakan seorang remaja yang pulang kampung dari Bogor menuju Kecamatan Tebing Tinggi. Remaja ini pulang untuk bertemu kedua orang tuanya yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Hanya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada penambahan 1 orang yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil PCR. Di mana yang bersangkutan dengan pasien nomor 114, perempuan umur 13 tahun. Ini berdomisili di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari data yang ada, bahwasanya yang bersangkutan selama ini berdomisili atau tinggal di Bogor. Nah, kedatangan yang bersangkutan pasien 114 ini ke Tanjung Jabung Barat, khususnya ke Kecamatan Tebing Tinggi, dalam rangka menemui kedua orang tuanya yang kebetulan bekerja di Kecamatan Tebing Tinggi. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.